Kota Depok mengalami kenaikan grafik COVID-19. Walaupun demikian, pemerintah Kota Depok memastikan ketersediaan lahan pemakaman jenazah pasien COVID-19 tercukupi. Ketua Dishub Depok Dadang Wihan mengatakan, untuk lahan pemakaman COVID-19 di Depok cukup terkendali. Pemerintah juga sudah menyediakan lahan pemakaman di wilayah timur dan barat dengan 12 titik lahan pemakaman. Di Depok insya Allah masih tersedia, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Angka kematian kita memang cukup terkendali. Untuk saat ini untuk pemakaman di Depok, Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu all out untuk penyediaan untuk pemakaman. Insya Allah belum nggak ada masalah. Ada berapa TPU Pak di Depok sendiri? Di wilayah timur dan barat ada dua TPU yang disiapkan. Saat ini untuk tempat tidur, kemarin sudah disampaikan 80% sudah terisi, ICU dan ICU-nya saat ini sedang dilengkapi. Ya, makasih Pak. Dari Depok, Jawa Barat, Jans Putri dan Yonita Tribrata TV. Salam Tribrata.